Pekan Olahraga Nasional atau PON yang diselenggarakan di Papua harus mengalami perubahan jadwal akibat pandemi COVID-19. Sejatinya, PON Papua akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2020, namun akibat situasi yang belum kondusif, ajang multi-event nasional tersebut digeser penyelenggaraannya menjadi bulan Oktober 2021. Keputusan penggeseran jadwal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali usai menggelar rapat dengan Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden memutuskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 dan Peparnas yang ke-16 yang sedianya akan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2020 ditunda menjadi Oktober tahun 2021. Jadi keputusannya ditunda dan bulannya pun sudah ditetapkan. Penundaan PON sendiri didasari dari beberapa pertimbangan, diantaranya dari sisi pengerjaan fisik venue yang digunakan, serta pengadaan peralatan yang sulit akibat wabah COVID-19.